Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu sifat yang diinginkan Allah tabaraka wa taala dari kita hamba-hambanya dan ini salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah sifat muraqabatullah. Sifat merasa selalu di bawah pengawasan Allah. Muraqaba artinya pengawasan. Muraqabatullah pengawasan Allah. Maksudnya seorang mukmin selalu merasa Allah melihatnya selalu menghadirkan bahwa apapun yang dia lakukan mustahil dia lakukan tak terlihat oleh Allah apapun yang dia ucapkan mustahil tak terdengar oleh Allah sehingga setiap akan melakukan sesuatu muraqabatullah itu membuat dia berhenti daripada maksiat dan rajin melakukan taat -ta Rabi' bin Khuthaim salah seorang tabi'in yang masyur masyur dengan ibadahnya, masyur dengan ketaatannya kepada Allah, masyur dengan kezuhutannya, dan beliau terkenal orang yang makan dengan makanan yang ala kadarnya, tidak membiasakan diri memakan makanan-makanan mewah, suatu hari Rabi' bin Khuthaim meminta dibuatkan makanan lezat oleh keluarganya dan hal ini langka dan jarang, sehingga keluarga tersebut merasa bahagia, merasa senang karena mereka jarang sekali melihat atau Rabi bin Khuzaim tidak membiasakan diri untuk memakan makanan-makanan seperti itu. Maka dibuatkanlah permintaan daripada Rabi rahimahullah. Namun setelah makanan itu jadi dan dihidangkan, ternyata Rabi bin Khuzaim tidak memakannya. Diambil makanan tersebut, dia pergi keluar dan membuat heran keluarganya. Lalu membuntuti Rabi bin Khuzaim, apa yang ia lakukan dengan makanan ini? Ternyata dia pergi kepada seorang orang gila dan menyuapkan orang gila tersebut makanan lezat tersebut. Dia jarang-jarang memakan. Dia tidak memakan makanan lezat. Sekali minta dibuatkan justru justru diberikan kepada orang gila bukan untuk dirinya. Sehingga ketika pulang dari pekerjaan tersebut keluarganya protes dan mengatakan kepadanya, engkau lebih berhak untuk makanan itu dibanding dia. Engkau sudah lama tidak memakan makanan-makanan sejenis itu Dan ketika engkau minta buatkan kami gembira luar biasa kami mengira engkau akan memakannya. Kata Rabi bin Khosim, aku tidak punya hajat kepada makanan itu. Mereka berkata, mereka bertanya, lu kenapa engkau berikan kepada orang gila? Kata Rabi, aku ingin berbuat baik kepadanya. Keluarganya berkata, dia tidak akan tahu. Dia orang gila, dia tidak tahu makanan apa yang dia makan. Yang namanya orang gila, makanan yang busuk pun dia makan dan dia anggap makanan lezat. Jawaban Rabi bin Khosim, walaupun dia tidak tahu, tapi Allah tahu. Subhanallah dan sifat muraqabatullah, sifat merasa ingin dilihat oleh Allah telah berbu berbuat baik kepada orang lain, itu yang mengundang Rabi' bin Husain melakukan hal tersebut. Seperti yang tadi kita katakan bahwa sifat muraqabatullah adalah pengundang ketaatan dan yang lebih lagi sifat muraqabatullah adalah benteng pertahanan berbuat maksiat. Sebagaimana muraqabatullah itu juga yang membuatnya tidak berani menjalankan kemaksiatan. Karena dia merasa Allah melihat kepadanya, dan dia tidak ingin Allah melihatnya berbuat maksiat.